Maka ketika Allah meminta kepada kita untuk mengeluarkan zakat, itu bagi insan kecil sekali. Insan kecil, sangat kecil. Allah ingin melihat dari kita dan berbicara. Itu apa kita tunduk atau kita termasuk orang-orang yang membanggakan kepada Allah SWT. Jadi ini zakat hakun. Laisa minna. Laisa anta tu'ti qawlan atau takarruman. بل هو حق لهذا الفقير حتى لا يستحي هذا الفقير وحتى لا يطلب منك شيئا بل انت الذي تاتي اليه وتعطيه الله عز وجل يريد لهذه الامه ان تكون متعاونه متكاتفه فاوجب على الغني واجبا حقا لازما يخرجه ولا ينتظر من يساله بل هو الذي يبحث عن الفقير ويقول له هذا حق لك عليه. Oleh karena itu, hak berupa zakat ini bukan kita memuliakan Allah dengan pemberian kita, bukan. Akan tetapi, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kewajiban kita agar kita memberikan kepada orang-orang fakir ini. Apa hikmah dibalik itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kaum muslimin agar mereka saling tolong-menolong untuk kebaikan. Dan agar orang yang miskin ini tidak malu meminta kepada orang kaya, bahkan orang memiliki harta tersebut merasa nyaman, aman, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang meminta-minta, tidak ada yang mengganggu keamanannya. Maka datanglah orang kaya ini, orang yang memiliki harta ini memberikan bahkan tentu harta kepada orang yang membutuhkan. Dan agar Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana mereka kasih sayang dan saling menolongkan. أما هذه الأموال والأضاحي هي لا تصل إلى الله عز وجل، يصل إلى الله عز وجل طاعتنا واستجابتنا، أما هي لا تصل إلى الله، بدل أبي الفقراء قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى الطاعة الاستجابة هي التي تصل إلى الله. أما المال، أما اللحم والأضاحي هذا يذهب إلى الفقراء والمساكين. لذلك تجد بعض غير المسلمين من الأديان وغيرهم ماذا يفعلون؟ يضعون المال عند الصنم، أو يضعون الطعام عند الصنم، أو يذبحون عند الصنم. لا، هذا الله عز وجل لا يقصد. الله غني عنا، الله غني عنا وعن مالنا، لكن الله يريد منا الاستجابة لأمره. حتى أو ذات yang kita berikan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menyembelih sesuatu misalnya hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau tetapi sampai kepada ketakwaan kita. Kemudian menjadi penerimaan kita. Kemudian kita akan berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berfirman yang artinya tidaklah sampai kepada Allah itu daging-daging dari sembelihan kalian atau darah-darahnya, atau tetapi sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Yang kita berikan harta ini akan sampai kepada orang-orang fakir, orang miskin. Dan Allah ghaniyyun 'anna, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penerimaan kita dan ketakwaan kita dan ketaatan kita. Apakah kita melakukan perintah Allah apa atau kita tidak mau, atau apa kita tidak mau melakukan. Tuma rabi'u hadhihi al-huquq madha? Tahun Ramadan. Masyaallah. Tahun Ramadan. Kamu amal? رابع هذه الحقوق هو صيام رمضان. من؟ لا لا طيب انت رمضان اخذ لي يعني بني اسم الذي جاوب بواسطه رمضان. حق الله اتت كده انت رمضان لا بواسطه بعد رمضان بواسطه صيام شهر رمضان وهو شهر الله عز وجل فرض علينا صيامه بترك الطعام والشراب والجماع في نهاره.
هو الصيام صيام شهر رمضان، ترك الطعام والشراب والجماع في نهاره، يعني من فجره الى غروبه. وصف قلب رمضان itu menahan diri dari segala yang menggunakan puasa, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, kemudian tidak bersetubuh dengan istri pada siang bulan Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada seluruh orang beriman, seluruh orang-orang yang beragama Islam, itu pada salah satu bulan yang terbenam matahari, itu bulan bulan. كذلك هذا الحق حتى نستجيب لله. هل تتغلب علينا شهوة الطعام، شهوة الشراب، وشهوة الجماع، أو أننا نصبر من أجل الله عز وجل ونقدم طاعته على رغباتنا؟ لا، عبادة ini adalah ibadah yang menambahkan kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang syahwat kita, keinginan kita lebih kita utamakan, atau kita termasuk orang-orang yang meninggalkan syahwat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tinggalkan makanan karena Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Kita tinggalkan seluruh yang Allah larang pada siang Ramadan karena Allah memerintahkan kita. Apakah kita ingin menjadi, apakah kita termasuk orang-orang yang menerima perintah ini karena kita cinta kepada Allah, karena kita taat kepada Allah, atau tidak? Ya, ini ibadah-ibadah ini agar kita menjadi orang-orang yang selalu mengutamakan perintah Allah dan ketaatan kepada Allah dibandingkan hawa nafsu kita, dibandingkan keinginan kita pribadi. Walidari hikmat siyam annaka tarakta al-mubaha, tarakta ta'am mubah, asyarab mubah, jima' al-zawja mubah, لكنك تركته وهو مباح طاعة لله، فاترك الحرام دائما. Jadi antara hikmah yang puasa adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita agar kita meninggalkan hal-hal yang boleh untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita kerjakan. Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa meninggalkan hal yang buruk pada satu bulan. Satu bulan kita tinggalkan hal yang boleh untuk kita makan, kita minum, kita kerjakan. Dan agar Allah mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita bisa senantiasa selama 12 bulan meninggalkan hal-hal yang haram. Ya, hal yang haram non-stop 12 bulan ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada penghalang yang boleh hukumnya kami suara ini perlu mahu dan arah kelima haji arah hal kelima itu kewajiban seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah naik haji. Haji ke adl bainillah al haram wa hadhihi al khamsah hukum من يعطيني دليلها. الكلمه ini ada berhaji itu kita mengunjungi bunga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Baitullah Ka'bah di Kota Mekkah. Dan seluruh syahadat tadi, seluruh kita sebutkan tadi ini, siapa di antara jamaah atau hadirin yang bisa menyebutkan dalilnya? Dalil tentang kelima hal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari maupun hadis Nabi, artinya Islam dibangun di atas lima pondasi, yaitu dua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji ke Baitullah, itu mengunjungi Baitullah bagi orang-orang yang memiliki Islam Islam besar. Hadhihi hiya ahammu al-huquq wa illa al-huquq kathira, lakin hadhihi al-arkan, هذه الأساسيات التي يجب أن يفعلها الإنسان ابتداءً هو
merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Yang paling utama. Ada banyak hal yang lain, tetapi ini yang paling utama. Yang wajib dijaga setiap muslim. Setiap muslim. Sehingga dia bisa merealisasikannya, mewujudkannya dalam kehidupan. Dan dari hal-hal yang kita inilah, nanti ada hal-hal yang lainnya, dan insya Allah kita akan kita pelajari insya Allah. Jadi hal sendiri, nah, tapi lima hal ini, hukum Islam lima ini, merupakan hal-hal Allah yang paling penting untuk kita tunaikan, karena kelima hal ini merupakan kunci keselamatan dunia akhirat. Insya Allah, tidak ada salah penyimpanan نستكمل معه باقي الحقوق التي ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه حقوق دعت اليها الفطره واقرتها الشريعه. فنستكمل معكم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق ال بيته واصحابه وسائر الحقوق التي ذكرناها سابقا. الحمد لله ان شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan hak Rasulullah yang lainnya yang kita sebutkan tadi pada kesempatan lainnya, dan kita cukupkan pembahasan hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini saja. Wa nakhdim bi al-wasiyah bi anna kull muslimin la bud an yakuna 'amilan khadiman لدين الله عز وجل. كل مسلم لا بد أن يكون خادما وعاملا لدين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من نور النعم. فكل إنسان مسلم لا بد أن يكون داعية لأخلاقه ويكون داعية لأعماله وأفعاله، وهذا كله في ميزان حسناته عند الله. Dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Allah memberikan hidayah kepada salah seorang manusia dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada kendaraan yang paling mahal. Daripada kendaraan yang paling mahal harganya. Hendara seorang muslim senantiasa berusaha untuk menjadi seorang yang beramal dan berkhidmat untuk agama ini. Dia berdakwah mengajak orang-orang untuk belajar agama, belajar mengajak orang-orang untuk berakhlak yang baik, mengajak orang-orang untuk masuk dalam agama Islam. Ini kenapa? Dengan ucapan yang mulia dan akhlak yang mulia, dan dengan pergaulan yang di dalamnya pun menggambarkan bahwasanya dia memiliki keistimewaan. Dia memiliki kemuliaan, memiliki kelembutan dalam pertukaran. Maka na'lam anna hadha ad-din law aqamnahu kama anzalahu Allah wa kama aqamahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa innana sanajid as-sa'adata wa sanajid al-tuma'nina wa sanajid kull khairin fi hadhihi ad-dunya fa inna alladhina qaddamu hadha ad-din كما أنزله الله رأوا السعادة ورأوا الطمأنينة، ولا ننظر إلى حال المسلمين اليوم، ولا ننظر إلى حال المسلمين اليوم، بل ننظر إلى سيرة النبي البشر محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه، كيف كانت طريقته، كيف كان أصحابه، كيف ماذا حصل لهم في هذه الدنيا من السعادة ومن الرئاسة ومن الانتصار ومن كل ما هو خير. فنسعى إلى أن نكون مثلهم وإلى أن نقتدي بهديهم. ومسلمين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله bila kita mewujudkan, bila kita beramal dengan agama Islam ini, dengan terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya, menurunkan di antara para sahabat, maka semua kita akan dapat kejayaan. Ingat, kita akan mendapatkan kemuliaan dan kita akan mendapatkan kemakmuran. Kita tidak melihat kepada keadaan kaum muslimin sekarang, dan itu pernah menjadi dalil, itu menjadi sumber. Akan tetapi sumbernya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, bagaimana para sahabatnya hidup,
Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan di dunia ini ketika mereka betul-betul mewujudkan dan amalkan agama ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.